Halo, ketemu lagi di channel Galmanto Murid. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview Yamaha X-Head tahun 2017. Templatnya 4AB Sleman, surat lengkap, pajak hidup bulan 8 pada 2027. Mari kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail lagi. Seperti biasa, berawal dari spion. Spion masih ada dua, Dan masih aslinya juga ini, karena ini ada tulisan Yamaha. Kelihatan, Kemudian ke batok kepala, Sleman. Masuk tuh, mulus, Dan turun. Lampu juga masih utuh, ada yang rata. Dan untuk ban masih cukup tebal ini. Masih cukup tebal sekitar 60-70%. Dan ini tubeless. Dengan merek apa ini? CST. Kemudian untuk piringan cakram juga masih cukup tebal. Dan bergeser ke sisi sebelah kanan. List masih utuh, Ini juga masih asli. Masih utuh. Dan ini juga masih mulus, belum ada bekas lecet, bekas jatuh. Dan untuk jok ada sedikit sobek belakang. Saya masih aman, Kemudian ke sisi belakang kanan, list secara umum masih utuh, karena lecet pemakaian. Faktor pemakaian saja. Kemudian untuk ban belakang juga masih lumayan ini. Dengan merek Topo yang ini. Untuk les belah kiri belakang juga masih utuh. Belum ada yang terluka, masih asli juga. Les depan kiri juga masih utuh, Sekarang kita beralih ke pengapian. Berawal dari speedometer di angka 47.000 sekian. Kelihatan nggak? 47.000 sekian, Coba kita
blue core starternya. Pakai eco nih. Starter menyala. Nah, mesin cukup halus. Untuk lebih mantapnya silahkan datang langsung saja cek. Nah, kalau mesin tentu tidak akan akurat kalau hanya lewat video. Silahkan ajak teman atau kawan atau saudara yang tahu tentang permesinan. Ya, tidak ada dosa di antara kita. Oke, coba kita lihat tes satu-satu untuk klakson ya. Coba klakson. Klakson menyala. Untuk rating. Rating ya, kiri. Depan kiri menyala. Belakang kiri juga menyala. Kita lihat yang kanan. Menyala. Belakang kanan juga menyala, dan ini lampu utama belakang juga menyala. Ini caranya depan. Depan kanan juga masih menyala. Oke, sekarang kita lihat untuk lampu utama depannya. Lampu utama depan jauh pendek menyala. Ini pendek. Ini panjang. Tuan G, pengapian aman ya. Starter nyala, dan klakson nyala, rating nyala, dan untuk lampu utama depan belakang jauh pendek menyala. Dan kita lihat untuk bagasinya. Bagasi putar kiri ya. Ini ada nomor angkat sini. Bagasinya lumayan. Oke. Masih utuh nggih, lumayan utuh nggih. Demikian untuk Yamaha Xrad tahun 2017. Oke, yang belum nah silahkan datang langsung ke rumah untuk cek. Demikian.